Doa mohon ketenangan hati dan penghilang kecemasan, dan mohon keberuntungan dalam kehidupan, disertai dengan Bapa kami 7 kali. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang takut akan Dia dan mencarinya tidak akan kekurangan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami. Betapa besar rasa bahagia dan sukacita yang kami peroleh dari-Mu ya Bapa. Allah Bapa yang pemurah, pada kesempatan ini kami memohon kepada-Mu. Dan juga agar Engkau selalu melimpahkan hari kami dengan rezeki yang lancar. Penuhilah hari kami dengan rezeki, dan kiranya apa yang kami lakukan boleh berhasil dan beruntung. Biarlah Engkau selalu berjalan bersama kami, dan kami dilingkupi oleh kasih-Mu Bapa. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah. Bapa, bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percekcokan. Bapa, Engkau tahu setiap persoalan hidup kami. Aku mengandalkan kekuatan dari-Mu, dan aku percaya bahwa aku pasti tidak akan kekurangan apapun, sebab Engkau pasti akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, dan hanya kepada-Mulah aku memohon. Hanya kepada Engkaulah Kristus, Juru Selamat yang agung, jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.